datang bulan, karena kan harusnya tanggal 3, tapi sekarang sudah tanggal 30, terus belum pahit. Kemarin kita ke puskesdes, periksa ke ibu bidan, siapa tahu hamil Miki, alhamdulillah saya akan jadi ayah. Emi. Iya. Tadi ibu, ada pasien tadi luar. Iya, silakan masuk. Mari ibu, silakan masuk. Assalamualaikum. Pusing dan mual. Terus ada keluhan lain? Tidak bu, cuma itu. Sepertinya lo ada indikasi kehamilan. Bagaimana kalau kita cek dulu ya? Alhamdulillah. Selamat kak, kakak akan jadi ayah yang baik. Insya Allah. Alhamdulillah, saya senang melihat bapak mau mengantarkan ibu ke pelayanan kesehatan. Banyak bapak-bapak lain yang cuek dengan masalah seperti ini. Padahal kehamilan itu penuh dengan resiko. Mari kita lihat video ini. Antar saya kak ke bidan. Jam mau ke bidan. Memang begitu kalau orang hamil muntah-muntah. Itu bawaannya kalau orang ngidam. Kedukung apa saja. Ya lagi. Lagi. Si Farki, tarik nafas. Si Farki, si Farki dek. Keluar, keluar. Ini muntah-muntah. Ya Allah. Tidak mau kapan kukulai dengan yang kemarin puskesdes. Maafkan Daeng, Dik. Seandainya kemarin ku pakai ke puskesdes, mungkin kita masih bisa bersama.